Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Neng, udah mateng, Neng. Oh, udah mateng nasinya, Bu? Iya. Ntar Ibu itu angkat dulu ya, Neng, ya. Sini, Bu, aku bantu, Bu. Bisa nggak, Neng? Dengan adanya tahu gimana, Neng? Nggak apa-apa, Bu. Kan yang penting kebersamaannya. Iya. Makan bareng-bareng pasti enak. Iya. Anak-anak suka makan ikan katanya. Ntar Neng kalau punya rezeki kita kebukan ikan. Amin. Ya. Pasti. Bu. Ya. Ini kok dapurnya ada di luar rumah gini sih, Bu? Emang iya. Gak apa-apa? Enggak apa-apa, Neng. Ini bekas emak itu nenek jualan kecil-kecilan gorengan. Oh, jadi dulu nenek pernah jualan? Iya. Di depan gini jualannya ya? Iya. Kayak pengen hidupin anak, punya warung kecil-kecilan gitu. Jadi ibu punya harapan iya. Bahwa suatu hari ibu juga buka warung. Iya, Neng. Ibu juga pengen dagang gitu ya, Bu ya? Insya Allah ya, Bu ya. Iya. Ibu jangan sedih. Bu. Ibu. Ibu yang sabar ya. Iya. Jatuh, ya. Neng. Water ya, Neng, ya? Ya udah, gak apa-apa, Bu. Kaget abisnya, takut kena minyak. Udah matang, Bu, ini, Bu. Ini piringnya. Langsung taruh sini aja. Iya. Ibu aja lah, Neng. Udah, gak apa-apa, sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, lagi pada masak. Iya, nih, iya. Pak, nih. Assalamualaikum. Oh iya. Siapa ya? Ya, makasih ya, Ang. Wah, alhamdulillah. Jadi ini ayam dari teman-teman juga ya, dari tim ya. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini kita nggak cuma makan tahu, ya. Tapi juga ayam goreng. Ayam goreng. Makasih Neng Sila ya. Belum pernah Bapak makan seperti ini, yang enak-enak kayak begini. Setahun kali juga enggak. Ya, yang penting udah kita makan bareng-bareng sekarang ya. Iya. Nah, sekarang sebelum makan kita baca doa dulu. Siapa yang mau berdoa nih? Sinta? Ya, Alia. Alia. Oh, Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Amin. Nah, ayo sekarang kita makan. Mari makan. Miris rasanya. Apa yang aku anggap biasa menjadi santapan luar biasa. Dan mungkin itu hanya setahun sekali keluarga ini rasakan. Namun, dari keluarga ini, aku percaya bahwa keterbatasan tidak membuat mereka kehilangan kehangatan. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Iya, Pak. Ah, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya, makasih, Pak. Ya. Ini lagi ada acara ini dengan ada acara. Pak Umar yang mana? Yang ini Kakek Umar. Oh, ini ya, Kakek ya. Umar. Iya. Iya, saya dapat kabar dari Pak Albar. Iya, iya. Katanya Kakek yang suka garap tanah Pak Albar ya? Iya, iya. Iya, iya. Ini maksud kedatangan saya ke sini. Iya.
sebenarnya saya ingin memberitahu kalau sebenarnya saya sudah beli tanah Pak Albar. Saya mau bangun peternakan di sana. Ya, aduh, saya sebenarnya juga nggak enak ya. Tapi saya harus mengabarkan bahwa saya rencananya besok itu sudah mau dibongkar. Kalau kakek nggak di kebun itu, nanti di mana lagi itunya, nanam ubinya? Ya, itu saya juga bingung ya. Ini kerjaannya cuma di kebun Pak Alvar doang, kakek. Maaf ya Bu ya, tolong ya, kalau bisa, tolong dengan sangat. Jangan dulu sekarang, tunggu dulu sampai singkong yang baru ditanam itu panen dulu, biar tua-tua dulu. Tolong saya Bu, mohon. Sebenarnya kalau orang bertanya, saya yang dirugikan karena saya sudah membeli tanah itu. Tapi saya juga nggak mau menutup mata bahwa kita harus saling menolong. Saya juga lihat ternyata Bapak sangat membutuhkan sama kakek. Jadi saya cuma punya ini untuk ganti rugi buat kerugian Bapak. Silakan Pak diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Anugerah Bedah Rumah kali ini akan diberikan kepada keluarga Bapak Saiful berusia 51 tahun. Bapak Saiful ini adalah seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai seorang pencari telur semut. Ya, saya minta kalian semua untuk siap. Sebelum merobohkan atau membongkar, apakah ada pertanyaan? Ada Pak, sekarang musim hujan Pak, rumah Pak Saiful atas rumahnya ribet nggak Pak? Oke, saya memahami itu, jadi karena memang sekarang sudah memasuki musim penghujan, untuk atapnya saya buat sederhana ya, jadi tidak terlalu sulit, hanya mungkin banyak permainan di area dinding luar bagian depan ya. Untuk perencanaan perubahan, kita bisa arahkan ke arah depan dari posisi existing saat ini. Sedangkan untuk perencanaan bangunan pada rumah Bapak Saiful ini, kita akan ubah, kita akan arahkan menghadap ke arah jalan lingkungan. Bedah rumah akan dilaksanakan secara gratis, tidak ada biaya apapun, mulai saat pembongkaran sampai nanti rumah Bapak Saiful ini selesai dan kita serahkan. Sekali lagi, hati-hati saat merobohkan, tetap kompak, maksimalkan waktu yang ada, dan selalu berdoa. Semua siap? Siap! Paham? Paham! Semangat? Paham! Oke, terima kasih. Bedah rumah! Selamat! Kami dari tim bedah rumah akan merobohkan rumah Bapak. Apakah Bapak ikhlas? Doakan dalam pengerjaan agar selamat tetap. Sekarang mulut persilakan. Jagabaya.
Alhamdulillah. Hari ini saya mau ngajak keluarga Bapak Saepul untuk jalan-jalan. Semoga kita selamat sampai tujuan. Amin. Dan semoga rumahnya Bapak Saepul cepat selesai. Amin.